Siap-siap, tarik nafas. Lepas pelan-pelan. 3, 2, 1. Sekarang kita sama Raffi Ahmad lagi. Malam Sud, waktu kecil aku pernah jadi atlet nasional. Oh iya, pernah. Saya mah naksir McLaren-nya Pak Bamsud sebenarnya. Bamsud Channel, it's the best. And run. Selamat datang di YouTube Bamsud Channel. Ikuti terus, pasti seru. Biar semangat. Apa yang terjadi hari-hari ini, COVID-19 itu hanya bisa diperangi dan dilawan dengan imunitas, dengan kekebalan tubuh. Nah, kalau hati kita senang, maka saya yakin dan saya percaya penyakit COVID tidak akan menyerang kita. Amin. Jangan memisahkan diri, karena beberapa kejadian hari-hari ini banyak pengendara mobil atau motor yang juga tidak melihat kanan kiri, kemudian melihat sepeda menyimpang jalan di sana. Jadi hati-hati, ikuti arahan dari kapten. Semoga perjalanan kita, tamasya kita, rekreasi kita hari ini sambil berolahraga kembali ke sini dengan selamat. Amin. Amin. Baik, saya kasih gimana nih? Abis ini kita mau langsung ke sana aja, Pak. Kita mau untuk Bapak Bambang mau ngambil ya. Oh ya, ini ada Mas Raffi mau bagi-bagi hadiah orang kaya. Selamat pagi. 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 Nah, luar biasa semangatnya. Dan ini terima kasih juga teman-teman dari Green Drive sudah berkumpul semua luar biasa. Ini salah satu tim sepeda yang terlama juga nih Pak, udah 11 tahun ya. Sudah 11 tahun. Tepuk tangannya mau untuk Green Drive. Luar biasa. Mudah-mudahan hari ini kita naik sepedanya fun aja, tetap mengikuti protokol yang ada. Dan juga nanti akan ada hadiah sepeda. Sepedanya apa baru di? Aku kan dari ngalung yang begitu. Pokoknya ada hadiah sepeda Brompton, pokoknya banyak. Pokoknya nanti kita goes dulu, nanti hadiahnya ada. Ini para ketua MPR, nanti baru misalnya. Saya cuma menentukan aja. Oke, kalau gitu mudah-mudahan kita fun semuanya. Terima kasih. Oke, sekarang kita mulai saja ya Pak Tama ya. Oke, yuk mari kita ke arah sana. Ini step pertama apa istilahnya? Broker ya Pak? Broker. 3, 2, 1. Yeay. Oke, selamat. Kalau menjaga jarak, tentunya jangan lupa pakai masker. Tetap menggunakan. Ini kalian sampai di sini, tidak usah terburu-buru. Yang penting semuanya selamat. Siap-siap ya, dua-dua sudah siap, makan, siap. 3, 2, 1. Selamat sampai tujuan semua, nanti kita berkumpul kembali di sini ya. Jangan langsung pulang karena masih banyak sekali hadiah-hadiah yang akan dibagikan. 3, 2, 3,
2, 1. Semangat, selamat sampai tujuan. Oke, maju. Tujuan ya, balik lagi ke sini, jangan lupa masih banyak hadiah yang akan diberikan. Jangan lupa subscribe channel. Siap-siap, tarik nafas, lepas pelan-pelan. Satu, dua, tiga. Yang penting gerak PS. Hey guys, selamat pagi. Sekarang kita sama Raffi Ahmad lagi. Waduh. Ini yang orang kaya. Wah. Ini orang kaya bohongan, ini orang kaya beneran, orang sukses. Iya, hari ini Raffi baru main sepeda. Sejak kapan Raffi tertarik sepedahan goes-goes nih? Sebenarnya aku sendiri sih emang suka olahraga, Pak Bamsud. Waktu kecil aku pernah jadi atlet nasional. Oh, iya. Pernah tenis. Oh, ten. Atletik juga. Kukir artis ini main sama angklung. Nah, angklung, angklung gini, Pak. Saya juga dulu sempat audisi jadi kiper Persib Junior waktu SMP. Oh. Tapi pas pindah ke Jakarta, syuting-syuting udah nggak pernah olahraga. Tapi ya sekarang menyadari lah, Pak, dalam kondisi gini kan olahraga penting banget. Kita juga mensosialisasikan sekalian nih sama semua masyarakat yang ada di Indonesia. Silaturahmi itu sekarang pagi-pagi itu bisa kita lakukan juga dengan goes, berkumpul sama teman-teman, komunitas. Silaturahmi sambil sehat. Iya, sambil dengan protokol yang ada di tempat Bamsel. Jadi ternyata olahraga bukan barang baru bagi Raffi. Betul, betul. Mungkin yang baru hanya Bromptonnya saja. Karena baru terkenal akhir-akhir ini. Tapi saya yakin Raffi Ahmad sudah punya Brompton sebelum harga itu melonjak tinggi ya. Saya di endorse, Pak. Oh, di endorse. Jadi gratis dong. Dapat 3. Oh, ih, luar biasa. Dari Pak Bamsud dapat sepeda 1 dari Brompton. Brompton itu Brompton. Iya, Bro. Nah, sekarang kita lagi di showroomnya Rudy Salim. Prestis. Prestis. Nah, kita tanya Raffi nih, kira-kira mau borong mobil berapa lagi nih? Waduh. Kalau mobil sejujurnya, Pak, saya sekarang lagi nabung buat bangun rumah. Oh. Tapi satu sebenarnya naksir perbaiki sama, rumah. Iya. Saya bangun lagi. Oh, bangun lagi. Oh. Yang sebelah kanan dibangun lagi. Saya mah naksir McLaren-nya Pak Bamsud sebenarnya. Ngikuti. Saya kalau boleh pengen beli yang Pak Bamsud aja lah. Karena saya Porsche. Iya, iya. Oh, McLaren. McLaren ada. Ada kata Rudy Salim Pak Bamsud. Itu Pak saya mau Pak beneran Pak itu. Kalau ada itu aja lah Pak. Beres. Saya bisa sama istri sekarang udah nggak boleh suruh di mobil. Iya, kemarin nyoba mobil berantem ya. Wah, berantem terus sama istri mau karena rumah dulu katanya harus yang pertama. Iya, rumah jadi dulu katanya. Baru yang lain-lain. Baru yang lain-lain. Katanya. Ini soal pemerintah sekarang sudah mengupayakan vaksin sampai Erik dan ke luar negeri ke Cina. Harapan Raffi apa nih? Iya, harapan saya dengan sih dengan adanya vaksin. Ya, kalau di Cina sudah nggak, menteri-menteri udah nggak pakai lagi masker karena sudah yakin tubuhnya atau badannya sudah anti virus COVID-19. Tapi sekarang harapan Raffi apa nih? Waktu itu di Wuhan memang benar Pak, mereka udah pada ya, udah diskotik, udah pada party semuanya ya. Ya harapan saya juga sama lah, Indonesia juga tidak seperti kembali normal. Benar-benar. Cina kemarin seperti yang China ya. Kita lihat udah mereka udah lepas masker, udah itu. Ya mudah-mudahan kita juga bisa segera menyusul Pak, karena kan kondisi ekonomi dan lain-lain kan semua orang kan sekarang dengan kondisi begini ada yang takut bekerja, ini itu juga agak terhambat. Tapi meskipun ya kita harus menerima kenyataan new normal ini, yang penting kita bisa beradaptasi, kita ikutin, menyesuaikan diri, pemerintah pun kita support supaya bisa kembali lagi seperti dulu lagi. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu paling penting Pak. Nah,
apalagi teman-teman Raffi banyak yang terpukul dengan adanya PSBB karena nggak bisa manggung, nggak bisa nyanyi, nggak bisa MC. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah kembali normal dan ekonomi kembali recovery. Sebenarnya, jadi sabar. Sabar, benar Pak. Nah, yang penting sabar dan patuhi protokol kesehatan. Apalagi ini sama-sama lah Pak, ini kan bukan sebenarnya bukan dunia art saja, semuanya Pak. Semuanya kan kena dampaknya, hampir semuanya. Jadi ya sama-sama kita support pemerintah, kita disiplin, kita sama-sama karena apalagi Indonesia kan luas banget Pak. Indonesia ini kan luas banget. Ada bagian timur, tengah, dan barat. Ya dan kalau kita punya 17.500 pulau kan. Itu gila. Dia guys yang paling gokil guys. Jadi ya sudah, kalau memang kita sama-sama disiplin, support pemerintah, ikutin juga kata Pak Bamsud, benar kita harus disiplin, masker, cuci tangan, jaga jarak. Sama kita berdoa mudah-mudahan vaksin cepat segera. Ya. Jaga jarak maksudnya dengan orang yang tidak dekat. Iya. Dengan orang lain, kalau dengan istri nggak boleh jaga jarak. Iya benar. Nanti alasan lagi. Alasan saya yang kita jaga jarak nih. Wah, bahaya itu. Raffi lagi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Bentar lagi, Pak. Nah, akan ngevlog dengan Dirut Garuda. Dan gilanya guys, di pesawatnya tulisan RANS. Oh, itu bayarnya berapa tuh? Kita support juga, Pak. Karena kan Garuda itu kan salah satu memang transportasinya Indonesia yang harus kita support. Dan harus diselamatkan. Iya, dan apapun kan dia akan terus terbang, Pak. Karena Garuda adalah wajah Indonesia. Makanya kenapa penerbangan Garuda tetap dipertahankan, karena dia akan menunjukkan wajah Indonesia dimanapun dia mendarat di belahan dunia mana. Itu bangga Pak kita kalau ngeliat pesawat Garuda. Garuda, untung nggak Gatot Kaca namanya. Wah, Garuda Indonesia. Abis ini saya mau ke Garuda. Yang penting kita semangat ya guys. Semangat pagi. Gerak BS. Gerak Bambang Susatyo. Follow Bamsud Channel. Sip, sosialisasi 4 pilar. Ah, udah tahu dia. Dapat sepeda. Jangan lupa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Woi, pastilah. Oke guys. Terima kasih. Bamsud Channel, it's the best. And friends. Oh iya, 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 Bro and Sis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Salam, sampai jumpa lagi.